Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hayya ayyuhal muslimun wal muslimat, para pendengar STBR Radio dimanapun berada di frekuensi 92.MHz, baik berada di kota, baik berada di desa, baik dalam keadaan beraktivitas melaksanakan tugas sehari-harinya, atau bisa jadi dalam keadaan rehat, santai, duduk manis. Dalam kesempatan ini, saya Muhammad Syukur kembali mengisi program siaran rutin kita setiap Jumat sekitar jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat di PT Radio Suara Berjaya ini, Tanjung Berjaya ini, STBR Radio di 92.2 FM dengan program Tentram Jiwa. Ikhwah wal akhwati billah yang dirahmati Allah, kami juga mengajak kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk nanti bisa berpartisipasi, berinteraktif dengan kami, bukan hanya saja bertanya terhadap masalah-masalah tema agama yang kita bawa hari ini, tapi juga bisa memberikan pandangan-pandangan dan motivasi-motivasi, nasihat agar para pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada bisa mendengarkan banyak manfaat dan hikmah melalui jalur telepon 0623 595403, di jalur telepon 595403. Insya Allah program Penentram Jiwa ini akan membawa hikmah dan barokah bagi kita, terutama keberkahan di dalam waktu kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ikhwah wal akhwati billah yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah hari ini suasana bulan Muharram masih terasa. Walaupun sudah berlalu dari tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam yang bukan sengaja, bukan hanya kita rayakan, tapi kita besarkan dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak muhasabah diri, introspeksi, dan meningkatkan kualitas diri dengan mujahadah bersungguh-sungguhnya kita di dalam memperbaiki perilaku akhlak menuju yang lebih baik, agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man yawmuhu khairan min amsih fahuwa rabih, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, kita mendapatkan proses hijrah, perubahan
perilaku, perubahan kecenderungan, perubahan sikap, bahkan perubahan itikad dan nilai-nilai amal soleh kita menuju lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, dan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita, kata Rasulullah, akan menjadi hamba yang beruntung, menjadi manusia yang beruntung. Wahuwa robih. Ikhwah wal akhwati fillah, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada yang mengikuti program Penentram Jiwa ini, hari ini kita sudah masuk di tanggal 9 Muharram. Besok adalah merupakan tanggal 10 Muharram. Salah satu bentuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Islam ini menginginkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan umur yang begitu singkat umurnya dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, umat Nabi Muhammad, ya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah SAW pada Jumat yang lalu sudah kita sampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina." Kata Rasulullah, umur umatku itu sekitar antara 60 sampai ke 70 tahun. Wa aqalluhum man yazuzu zalik. Tetapi kata Rasulullah, amat sangat sedikit orang yang melewati antara batas usia tadi, yaitu antara 60 dengan 70 tahun. Nah, sangat sedikit orang yang bisa melewati batas usia. Makanya tak heran kalau kita lihat baru berusia 61 tahun dia sudah meninggal dunia. Berusia 69 tahun meninggal dunia. Bahasa-bahasa umum kita dengar untuk tembus sampai 80 tahun sekarang sudah langka gitu. Dengan usia kita yang singkat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ternyata sebenarnya usia memang singkat, tapi kalau kita mau benar-benar beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, banyak amal-amalan ibadah kita itu melebihi dari batas usia. Bahkan ada amalan yang kita kerjakan tidak sebanding dengan amalan yang kita kerjakan itu sedikit dan begitu mudahnya, tapi yang kita dapatkan begitu luar biasa. Salah satunya adalah mengamalkan puasa di bulan Muharram ini. Tepatnya nanti insya Allah besok tanggal 10 Muharram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan." Ya. Kata Rasulullah, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, itu kata Rasulullah, "Syahrullahil Muharramu wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, itulah bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, ikhwati billah yang dirahmati Allah
itulah dia puasa di bulan Muharram. Jadi ini puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan. Berarti dia sudah mendekati puasa wajib. Puasa Ramadan dengan 30 bilangan hari, bisa 29 bilangan hari. Nah, setelah satu bulan penuh puasa Ramadan, ada puasa yang lebih afdol menurut hadis ini. Itulah dia puasa di bulan Muharram. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menerangkan betapa satu penegasan diberikan oleh Rasul bahwa puasa di bulan Muharram adalah sebaik-baik amalan ibadah puasa. Tetapi ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan di bulan Muharram. Nah, oleh karena itulah, makanya ikhwatillah yang dirahmati Allah, kita lebih banyak mengamalkan puasa di bulan Muharram itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Itulah besok, kalau tidak salah hari Sabtu. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada hadis nomor 1162. Wasu'ila an saumi yaumi Arafah. Faqala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Maka beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah dia, beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan ibadah puasa sunnah satu hari di tanggal 9 Zulhijjah. Satu hari kita melaksanakan ibadah puasa di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sedang ukuf di Arafah. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunnahkan puasa satu hari di tanggal 9 Zulhijjah. Itu kata Rasulullah sama seperti fadilahnya menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Inilah tadi bentuk barokahnya umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun singkat antara sekitar 60 dan 70 tahunnya umur umat Nabi Muhammad, tapi amalan yang kita lakukan, nah, itu melebihi dari batas usia kita. Bahkan pekerjaan amalan yang kita lakukan dengan ikhlas tak sebanding dengan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berpuasa satu hari. Ya, taruhlah dari jam 5 pagi sampai jam 6:30 sore. Berpuasa di satu hari kalau ikhlas karena Allah, itu sudah mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah. Makanya puasa di Arafah itu kita sambung pada puasa berikutnya di 10 Zulhijjahnya, saat kita mau berangkat ke masjid atau ke tempat-tempat lapangan untuk sholat Idul Adha, sunnahkan kita tidak makan dan minum. Sebelum pulang dari sholat Id, barulah kita makan dan minum. Setelah pulang dari sholat Idul Adha, baru boleh kita membatalkan puasa kita. Kenapa? Menyambung dari puasa kita di tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, kesambungan dari hadis ini, qala wasu ila an saumi yaumil asyura. Nah, ini. Lalu beliau juga ditanya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat mengenai keistimewaan puasa Asyura. Itulah puasa
di bulan Muharram. Maka beliau menjawab, faqala yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu akan menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya yakin pada hari ini, hari Jumat ini, karena ini tanggal 9 Muharram, ada yang sudah berpuasa. Dan dilanjutkannya besok dia berpuasa. Padahal ini baru tanggal 9 Muharram. Nah, ini berdasarkan satu riwayat sahih. Ya, kalau ada yang berpuasa hari ini, di saat Rasulullah dengan para sahabat melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram, maka ada seorang sahabat yang bertanya saat itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu yaumu tu'azzimul yahudu wan nasara." Nah, kata sahabat ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini juga bilangkan bahwa tanggal 10 Muharram itu juga adalah merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Nah, jadi seolah-olah sahabat ini mengatakan bahwa bukan hanya kita saja yang menganggap hari ini mulia, tetapi kaum-kaum lain seperti Yahudi dan Nasrani juga menganggap 10 Muharram itu sesuatu yang dimuliakan. Maka seolah-olah Rasul mengatakan yang pantas memuliakan 10 Muharram itu kita, bukan mereka. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'idha kanal amul muqbil, insya'Allah sumnal yaumat tasya." Nah, udahlah. Kalau menurut informasi dari kamu, kata Rasulullah, bahwa hari ini juga adalah hari yang diagungkan oleh orang yang Yahudi dan Nasrani, maka kata Rasulullah, apabila nanti tahun depan dan Allah masih menghidupkan kita semua, insya Allah, kata Rasulullah, kita akan berpuasa pada mulai tanggal hari ke-9. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Belum sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keburu meninggal dunia. Tapi dia sudah berjanji, "Udahlah kalau begitu kita bikin agak beda. Tahun depan kita mulai puasa dari tanggal 9-nya sampai tanggal 10-nya. Biar jangan sama. Biar jangan sama kalau panjang umur kita." Jadi sudah sempat direncanakan oleh Rasulullah, sudah diniatkan, tetapi ternyata ajal beliau tidak sampai untuk melaksanakannya, sudah meninggal duluan. Maka ini tetap menjadi satu sunnah yang harus kita laksanakan. Makanya bagi orang yang hari ini berpuasa, itulah namanya puasa sunnah yang tak dikerjakan oleh Rasul, tapi sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikerjakannya puasa sunnah hari ini tanggal 9 ini, tapi Rasulullah sudah berencana dan punya semangat besar untuk melaksanakan puasa ini. Jadi bagi siapa yang melaksanakan puasa hari ini tanggal 9 Muharram dan besok tanggal 10 Muharram dilanjutkannya 2 hari, itu sudah termasuk menjalankan puasa sunnah. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, apa kira-kira hikmah di balik kisah riwayat sahih ini, sehingga Rasul ingin membuat sesuatu yang beda dari kaum Yahudi dan Nasrani di dalam menyikapi puasa Asyura atau puasa di 10 Ramadan. Ini ada yang menelepon ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini, Pak? Udah buyung juga ini.
Iya. Oke, terima kasih Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Uda Buyung ya, di Tanjung Balai, Selat Lancang. Pendengar setia kita, jadi buat para pendengar, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku seiman seagama, ikhwah wal akhwati fillah yang ingin juga berinteraksi, bukan hanya sekedar memberikan pertanyaan, tapi juga memberikan pandangan, maka bolehlah berinteraksi di jalur telepon 0623 595403. Sampai ke pukul 11 nanti insya Allah kita bisa bersama di dalam program penentram jiwa. Nah, jadi Pak Uda Buyung, ternyata kan orang, kalau kita pelajari dulu waktu kita SD lah ya, ada dua agama, ada agama samawi, ada agama ardi. Agama ardi adalah agama yang memang berdasarkan pemikiran manusia, tidak turun berdasarkan wahyu. Ada agama samawi. Agama samawi ini agama yang diklaim, agama yang dibawa oleh para nabi, agama yang turun dari langit berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada nabi. Makanya orang Yahudi dan Nasrani masih bisa digolongkan agama samawi, karena masih mereka punya nabi. Nasrani mengagungkan Isa alaihi salam sampai dianggap menjadi Tuhan. Yahudi juga sangat mengagungkan Nabi Musa ya, kalau tak salah. Nah, jadi Muharram ini, hari tanggal 10 ini memang agak satu hari yang sangat diagungkan oleh kaum-kaum lebih dahulu, umat-umat lebih dahulu. Di masa-masa Nabi Musa, Nabi Daud, nama masa Nabi Isa alaihi salam, mereka juga sangat mengagungkan hari ini. Apalagi Muharram ini termasuk bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, menurut Rasulullah, karena mereka sudah golongan musyrik, walaupun agama yang dibawa oleh Nabi, tapi sudah menyimpang dari nilai akidah yang sebenarnya dan nilai ketauhidan, maka yang pantas untuk mengagungkan hari Asyura itu, hari tanggal 10 Muharram itu, adalah umat Islam. Umat Islam yang pantas untuk mengagungkan itu. Nah, maka tetapi karena mereka juga mengagungkan pas hari itu, maka Rasulullah SAW membuat rencana tahun depan kita akan mulai berpuasa di tanggal 9 nya. Nah, sepakat para ulama ini memahamkan bahwa betapa Rasulullah SAW memberikan nasihat secara tidak langsung kepada kita, bahwa kita tidak boleh menyamai, menyerupai satu kaum dari kaumnya umat Islam. Itu yang disebut dengan tasabbah, tasabbuh ya, tasabbahu. Dalam hadis dikatakan, man tasabbahu biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai kaum-kaum selain kaum muslim, nah, dia sudah masuk ke dalam kaum itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini contohnya seperti berhijab. Nah, hijab. Maaf-maaf ini, bukan hanya kita yang berhijab. Di umat-umat lain juga ada yang berhijab. Kalau kita lihat di Arawati, mereka juga berjilbab. Nah, tapi janganlah kita serupai model jilbab mereka dengan jilbab kita, harus beda. Kalau kita serupai berarti kita tasabbuh, mencontoh, seolah-olah kita yang mencontoh-contoh mereka, mengikuti mereka. Nah, jadi tidak boleh.
Nah, disinilah makanya harus beda. Penegasan Rasulullah, man tasabbahu biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang mencontoh-contoh budaya, adat, perilaku, tingkah atau hobi yang tidak berasal dari kaum kita, itulah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ulama-ulama salafun salih, dan itu datangnya dari kaum lain, jangan diikuti. Jangan diikuti, kecuali apalagi itu berhubungan dengan i'tiqad, berhubungan dengan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita ikuti itu dalam hubungan-hubungan masalah dunia yang tak ada kaitan dengan i'tiqad, selagi ada manfaat bagi kita boleh. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah i'tiqadnya, makanya tak salah kan kalau ada orang ulang tahun, ketika menyanyikan ulang tahunnya itu tidak lagi happy birthday to you, tidak lagi panjang umurnya. Orang muslimin dia tidak malah membaca doa Allahumma tawwil umurana wa sayyi asadana wa nawwir qulubana. Dan doanya adalah Allahumma barik lana fi umurik. Itu doa kita, bukan selamat panjang umur. Berarti dah beda dia. Ketika kita membedakan berarti kita sudah tidak tasabbuh. Tapi kalau samanya seluruh kaum menyanyi-nyanyikan itu, happy birthday to you, aku tak tahu apa artinya itu. Kita nyanyikan juga, padahal ada informasi itu datangnya dari lagu-lagu yang bukan dari kaum kita. Jangan, bukan tak boleh ulang tahun, bolehlah kita bilang dulu, tapi harus bedakan deh, jangan tersabuk. Inilah hikmah dari riwayat sahih, bagaimana Rasul pun ketika mendapat informasi bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan tanggal 10 Muharram ini, maka dia berencana, kalau begini insya Allah tahun depan kita mulai puasa di tanggal 9, supaya ada bedanya. Ada bedanya. Karena kan begini, ikhwatillah rahimahullah, pada pendengar, udah buyung, kadang-kadang kalau kita cerita ibadah, ada yang mirip tapi tidak sama. Masalah puasa misalnya. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jelas bahwa dalam ayat ini menerangkan, wahai orang beriman, berpuasalah kamu pada bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Itu artinya bahwa umat-umat sebelum kita, kaum-kaum sebelum kita sudah punya ritual ibadah puasa. Hari ini pun mungkin ada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ada orang yang sengaja berpuasa karena tidak operasi. Gitu kan? Jadi puasa ini sudah sesuatu hal yang tidak hanya ada di umat Islam. Tapi apa bedanya? Beda puasa mereka dengan puasa kita. Begitu. Nah, wa billahi rahimakumullah. Inilah yang dapat kita sampaikan, betapa besarnya barokah umur Nabi Muhammad dengan amalan yang diberikan oleh Allah, fadilah yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Jadi,
Oke Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kayaknya Pak Uda Buyung ini pemahaman agamanya sangat luas ya. Jadi bisa jadi dia bertanya dia tahu menjawab ini. Tapi boleh juga ya, karena kadang-kadang dengan kita bertanya ada jawaban, dengan jawaban itu orang bisa mendengar. Jadi juga izin saya Pak Uda Buyung, yang sepengetahuan saya ya, bahwa suratul Fatihah itu, sehingga inilah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang menjadi rukun di dalam sholat-sholat wajib kita maupun sholat-sholat sunnah kita. Dan kalau tidak dibaca ini, bisa dipastikan sholat kita tidak sah alias batal. Suratul Fatihah ini, sehingga disebutlah dia Ummul Quran. Kenapa? Banyak hikmah yang bisa kita gali kenapa Fatihah ini menjadi salah satu Ummul Quran, menjadi salah satu surah pembuka dari Al-Quran, dan sekaligus inilah surah yang satu-satunya dipakai untuk menjadi rukun, salah satu rukun di dalam sah atau tidak sahnya sholat kita. Sehingga ada ulama tafsir menerangkan bahwa Fatihah itulah semua inti kandungan Al-Quran. Jadi dari 6.666 ayat atau 114 surah, terdiri dari 30 juz ya, Al-Quran, semua inti dari seluruh kandungan Al-Quran terangkum di dalam suratul Fatihah ini. Nah, jadi Pak Uda Buyung, kalau ingin saya tadaburi Fatihah ini, memang di sini ada masalah akidah, di sini ada ibadah, di sini ada doa, harapan, terangkum semua di situ. Dan kalau ingin saya tambahi, di sini juga adalah merupakan gambaran sejarah. Kenapa? Karena sepertiga dari isi kandungan Al-Quran pun Pak Uda Buyung itu mengandung sejarah. Bahkan nama-nama surah di dalam Al-Quran, ada surah yang dinobatkan namanya mengandung tokoh-tokoh sejarah. Surah Muhammad, surah Yusuf, surah Yunus. Ada satu surah yang dinobatkan satu gambaran sejarah yang sangat bagus untuk kita pelajari, Ashabul Kahfi, 7 pemuda. Nah, makanya Fatihah ini kandungannya terdiri pertama akidah. Di mana Ustaz mengatakan ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 1 2 3 ini akidah yang tak boleh kita ganggu gugat. Ini tidak boleh kita tawar-tawar. Ini i'tiqad sejak turunnya risalah tauhid kepada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita tadabur ini Pak Uda, mau nanti tak sampai jam 12, bahkan sampai jam 12 baru selesai ini kita kan. Nah, tema kita ini, tapi insya Allah saya hanya gambarkan ringan-ringannya saja. Kalau sudah diawali dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam, artinya bahwa tidak ada tempat yang kita sandarkan untuk memuji dan memuja kecuali hanya Allah. Apabila ada pujaan dan pujian kita tanpa bersandar kepada Allah, syirik, ini kesalah. Berarti kita sudah tak masuk dalam golongan salimul aqidah, akidah yang selamat. Kalau sudah tidak akidah selamat, bagaimana mau mendapatkan husnul khotimah, akhir hidup kita dalam keadaan baik. Jadi harus dijaga ini, buat sandaran pujaan dan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, sedikit
ingin memberikan gambaran ringan saja. Nah, di sini menunjukkan bahwa betapa marahnya Rasul, betapa marahnya Umar, dan betapa marahnya para sahabat dan para ulama-ulama serta ustaz-ustaz di kampung kalau ada orang yang meratapi nasib. Kalau dia meratapi nasib, nah, sampai Umar menarik pedang, kau bisa diam tidak? Atau pedang ini mendiamkan. Kenapa? Karena kita sudah berikrar di dalam suratul Fatihah, dalam salat yang kita baca, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, tidak boleh menganggap Allah itu kejam. Makanya dulu ada lagu ini, maafkan saya kalau salah ini, tapi kayaknya betul ya, masih saya SMA itu dulu. Ada lagu yang sangat laris manis dilakukan oleh Desi Ratnasari. Takdir memang kejam. Datang Mui mendengarkan lagu ini, ini menyalah ini. Ya, si Desi hanya pandai menyanyi, si pengarang hanya pandai menulis kata-kata yang indah. Maka dipanggillah, ini mohon dirubah ini kalimat. Kalau engkau mengatakan takdir memang kejam, berarti kau bilang Allah kejam. Sementara takdir itu masuk dalam rukun iman yang keenam, salah satu sempurnanya iman seseorang. Selain beriman kepada Allah, terakhir dia beriman kepada takdir baik dan buruk. Jadi jangan dia mengatakan takdir kejam, sama artinya dia langsung mengatakan Allah itu kejam. Tukar ke itu lagu tuh, dirombalah. Akhirnya ditarik dari peredaran. Tadi itu di MP3, kasih kaset-kaset itu kan, ditarik dari peredaran, diganti dia silah menjadi cinta itu kejam. Ya kalau itu betul cinta kejam, itu salah juga. Cinta itu anugerah, mbak kata siapa itu? Samanya itu, cinta itu anugerah. Jangan cinta itu. Cowok mata keranjang itu kejam, itu boleh cocok ya. Nah itu, jadi hati-hati. Ebit Gade juga pernah ditukur itu, mengenai tentang mungkin Tuhan mulai bosan. Nah ini hati-hati, ini akidah. Kalau Allah bosan, berarti Allah seperti makhluk. Sifat makhluk, sifatnya memang suka bosan. Jadi kalau ada orang yang memang sering-sering bosan atau kadang-kadang bosan, itulah makhluk. Kalau ada orang katanya seumur hidup tak pernah bosan, itu berarti dia Tuhan itu atau malaikat. Jadi katanya pula mungkin Tuhan mulai bosan, berarti tidak dinobatkannya sifat manusia sama dengan sifat Tuhan. Nah ini salah. Makanya Fatihah ini luar biasa, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Jangan berbaik, jangan berburuk sangka. Menurut kita tak enak, tapi bisa jadi itu yang terbaik. Itulah rahasia ilahi. Nah, maka saya katakan minggu semalam, rahasia ilahi itu bukan kuburan berasap. Nah, salah satu rahasia ilahi itu dirahasiakan Allah sama kita, mana baik menurut kita, mana buruk menurut kita. Bisa jadi baik menurut kita, tak baik menurut Allah. Bisa jadi menurut kita buruk menurut kita, ternyata menurut Allah itu yang terbaik. Makanya berbaik sangka saja. Ketika ada mendengar kabar berita duka, makanya yang kita jawab itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukti bahwa kita ini itikadnya lurus. Ya udah, urusan Allah itu semua. Ya kecek begitu bahasanya balik. Tak peduli aku, pokoknya sakit pun kurasa, tapi ini urusan Allah semua. Karena kita ciptakan Allah, dipelihara oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, dan dimatikan oleh Allah. Jadi apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga kalau ada orang bertanya kepada kita, karena kita bukan maha guru, maha ilmu, yang maha ilmu itu Allah. Ketika tak bisa menjawab, cukup jawaban dengan itikad wallahu a'lam bisawab, cukup Allah yang tahu. Dan indah kalau kita pakai kaidah Fatihah yang kita baca ini. Setelah mantap akidah ini alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, kita mengikrarkan diri di sini. Ini yang disampaikan Pak Udawiyung tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepadamu kami mohon perlindungan. Ini juga jangan salah. Ada orang yang ibadahnya bagus, tapi ketika isti'anah melenceng. Sholat juga, tapi ketika ada masalah yang sudah membahayakan pada dirinya, dia bukan berlindung kepada Allah, tapi berlindung kepada busuk, berlindung kepada gunung, berlindung kepada keris. Bahkan tak sedikit pula orang berlindung dengan isapan air ludah di jari, takut jari bengkok gara-gara nengok kuburan. Ini kan hari ini ditunjuknya kuburan, hisap jari itu agar jangan bengkok. Jadi cukup kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita berlindung. Makanya bagus kalau ada dokter,
Ketika dia ingin menyuntik kita, berlindungnya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk, cucunya kita. Ah, mantap. Dan ketika sembuh, jangan kita bilang hebat dokter tuh. Masya Allah. Allah memberikan tangan dingin buat dokter. Akhirnya dengan perantaraan Pak Dokter, alhamdulillah Allah mengizinkan saya sembuh. Kan mantap. Tauhid. Begitu. Yang mantap kan dokter tuh. Aku tak kena mana berobat. Begitu ke dokter ini semua habis, hilang itikad, hilang Fatihah yang kita baca. Iya karena abudu, wa iya karena sta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon perlindungan. Harus sejalan dia. Nah, ibadahnya baru isti'anahnya. Nah ini, inilah dia masalah akidah. Baru ada di dalamnya doa. Nah, doa. Jadi tadi akidah, iya karena abudu, iya karena sta'in adalah ibadah. Doanya mana? Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, makanya dalam Fatihah ada akidah, ada masalah ibadah, itulah pengakuan kita, ada masalah doa. Doa agar kita diberikan oleh Allah perlindungan. Salah satu perlindungan Allah dan penjagaan Allah kepada kita bukan dikayakannya kita, tidak. Bukan dimudahkannya saja urusan kita, tidak. Tapi salah satunya kita senantiasa berada di jalan yang lurus, dan apabila sedikit pendak membelok, akan diluruskan Allah kembali. Makanya ajab yang sangat pedih menurut para sahabat dan menurut para ulama-ulama tafsir, bukan ketika kereta PCX kita hilang, itu bukan ajab yang pedih. Bukan ketika corona datang kita ketakut, itu belum ajab yang pedih. Bukan rumah kita terbakar, walaupun itu memang luar biasa. Kalau sempat terjadi sama kita, inilah seolah-olah kiamat yang paling bosa. Padahal ini kiamat yang kocik, tapi terasa bosa. Nah, kalau terjadilah itu. Tetapi sesungguhnya ajab yang sangat pedih yang disampaikan oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat, inilah dia khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisawah. Allah tutup pintu hati. Nah, inilah dia yang sudah tertutup pintu hati. Gawat kita. Nah ini ada lagi yang menelepon. Silakan. Assalamualaikum. Pendatang baru. Pendatang baru ini kayaknya. Apa? Ini dengan siapa di mana nih, Bu? Oh, ini Pak Ya. Oh. Hah? STB ya. Ya. Yo. Boleh boleh. Ah, ini ceramah apa program penentram jiwa. Apa kira-kira mau disampaikan, Bu? Baru buka radio kayaknya nih, Bu nih. Iya. Ah, dipikirnya mungkin Pak apa nih, Pak Tina ini. ya jadi Bu boleh juga bergabung ya, bukan tidak boleh. Ini program penentram jiwa insyaallah setiap hari Jumat dari jam 10 sampai jam 11. Jadi bergabungnya boleh dengan bertanya, boleh juga memberikan pendapat. Seperti Pak Uda Buyung tadi kan memberikan pendapat, boleh juga memberikan motivasi. Berikan motivasi, nasihat-nasihat, walaupun tak pakai dalil ayat dan Quran juga tak masalah. Nanti kata-kata hikmah boleh kita terima di penentram jiwa ini, Bu. Jadi mungkin tadinya ibu minta lagu mungkin itu kan, mau request lagu. Baik, kita lanjutkan. Ikhwatillah wal akhwati fillah yang dirahmati Allah, warga kota warga desa tercinta yang masih setia di 92,2 MHz STBR radio yang kita cinta ini, dalam program penentram jiwa bersama saya Muhammad Syukur Ismail. Itu kalau di dunia maya ada tambahannya Muhammad Syukur Ismail. Padahal nama aslinya Muhammad Syukur. Ada yang bertanya, kenapa pakai Ismail Ustaz, agak cantik tuh nama ini. Bahasa apa ini? Bahasa keren atau bahasa apa? Tidak. Itu singkatan dari bahasa orang tua. Ismail Mar'aum. Jadi Ismail. Jadi para pendengar, kita lanjutkan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Uda tadi ya. Jadi permintaan kita itu doa. Ihdinash shiratal mustaqim. Makanya hayatilah. Hayatilah ketika membaca ayat ini di dalam sholat-sholat kita, bahwa jangan main-main begitu, bahwa ini
doa yang insya Allah dikabulkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah kita. Kalau akidah kita sudah terselamatkan, ibadah kita, itu makanya ada mengatakan salimul akidah, akidah yang selamat apabila mempedomani ayat 1-2. Ibadah yang selamat, sahihul ibadah, ibadah yang sahih itu apabila mempedomani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadahnya benar karena Allah, perlindungan dan tawakalnya juga benar karena Allah. Jangan melenceng, jangan ibadah benar, isti'anahnya tidak benar. Atau ada orang yang isti'anahnya benar tapi tidak beribadah. Siapa ini? Ah, ini kalau saya lihat dulu film Titanic. Titanic. Itu kalau di film itu ada cuplikan. Ketika dia sudah hendak menungkik kapal nih, baja Tuhan semua dah tenggelam. Ya Allah, masih sempatkannya lagi mengambil minuman botol keras. Sempatkannya minum. Karena dianggapnya masih selamat dia. Tapi saat tengoknya kapal itu mulai patah, dia isti'anahnya bonak. Oh my God, ya Allah, ta'awlah ya Tuhan, lindungi aku. Benar, isti'anahnya benar. Dan banyak kita begitu, tak sembahyang, tidak puasa, tidak berjilbab, tapi giliran datang balo itu, ya Allah, selamatkan aku ya Allah, benar isti'anahnya. Tapi ibadah tidak, ada juga orang dah beribadah. Ini juga banyak ini, sholat tak tinggal, puasa tak tinggal, haji sudah, umrah berkali-kali. Begitu ada tekabar, parek berwarna, berubah warnanya menjadi biru, ikut-ikutan dia membawa pakai botol aqua. Katanya ini mujarab, terima datangnya mujarab. Menteri Kesehatan belum meneliti, Dinas Kesehatan belum meneliti, pun ikut-ikutan dia. Ketika nak jual lontong pun dia, walaupun dia ini hajah misal jadi, nak jual lontong, ada orang pintar yang tak pintar mengatakan supaya laris lontong kau ini, gimana? Kau tempelkanlah kayu-kayu di muka aku tuh, atau teluk busuk, tempelkannya. Ini ibadah sudah, isti'anah tak benar. Ada orang tak boleh ibadah, kalau isti'anahnya mah Masya Allah. Sampai-sampai anak minta jodoh pun qiyamul lail dia, qiyamul lail dia, bagus dia. Cuma itu tadi. Para pendengar, kita harus seiringkan itu antara ibadah dan isti'anah. Kalau ini sudah kita jaga, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau sudah diberikan oleh Allah jalan yang lurus, maka bahagialah kita di dunia, bahagialah kita di akhirat. Selamatlah kita di dunia, selamatlah kita di akhirat insyaallah. Inilah doanya akan dimakbulkan oleh Allah kalau kita jaga ibadah kita selamat, ibadah kita sahih, insya Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah, dijaga Allah kita sampai akhir hayat tetap bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana jalan orang-orang sebelum kami. Inilah isyarat yang saya katakan tadi, di dalam Fatihah juga mengandung intisari Al-Qur'an, salah satunya sejarah. Sepertiga kandungan Al-Quran itu mengandung sejarah. Ada sejarah Ashabul Kahfi, ada sejarah orang yang elok, ada sejarah orang tak elok. Salah satu orang tak elok sejarahnya adalah Fir'aun dan Qurun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat. Dan limit waktu kita nih Pak, tapi tak apa-apalah. Tunggulah Bapak baca Pak. Iya. Itu baca-bacaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, kalau kita sakit kali ini, apa banyak lagi zikir. Karena dengan banyak berzikir hati menjadi tenteram. Tapi kalau tidak baca-bacaan pula, panjang nih bacanya nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min khalabati dain wa qahri rijal. Ini. Ya Allah, lindungi aku dari sifat lemah, sedih, berduka cita, itu salah satunya. Kalau memang mau diamalkan, itu diamalkan Nabi dan para sahabat pagi dan sore.
Tapi kalau pula belum hafal ini, ya udah, kalau memang sakit bonah hati itu, ya udah perbanyaklah zikir. Curhatkan itu ke Allah, jangan curhatkan ke orang. Nanti kalau dicurhatkan ke orang, apalagi orang ini yang tak dipercaya, habis awak. Dikato-katonya, disampaikannya aib curhat awak ini ke orang. Tapi kalau sama Allah Ta'ala, didengarkannya. Menangis bersama Allah, itu lebih baik dibandingkan kita menangis di hadapan manusia, walaupun boleh. Bahkan di hadapan Allah kita menangis dengan memaksakan diri juga, sudah berpahala. Tak bisa benar menangis, tapi paksa-paksakan supaya menangis, sudah berpahala. Itulah di hadapan Allah. Insya Allah kalau ada yang punya pengalaman begitu, sudah sakit benar, adukan itu kepada Allah. Berdua kita dengan Allah, berzikir kepada Allah. Baca ayat-ayat Allah ini. Ini kan orang kalau orang yang sedang jatuh cinta, ada surat cinta pertama dia dapat, dan surat itu didapatnya dari yang dia cintai. Disimpannya sampai di minyak-minyak wanginya, disimpannya balik bantal. Saat dia rindu, dibukanya. Itulah orang yang jatuh cinta. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, ada suratnya. Nah, kalau kita baca, insya Allah tentram jiwa kita. Apa suratnya itu? Itulah Al-Quran. Jadi kalau ternyata manusia yang mencintai kita, suratnya saja sering kita baca. Cuma sekarang jarang orang menyimpan surat, karena surat sekarang tak laku. Yang simpan orang messengernya, chatting-chattingannya. Nah, simpan, tak dia punya. Yang lain diboksikan, itu yang diboksikan. Saat dia rindu, dibacanya balik. Udah taunya di apisinya itu. Begitu hendaknya kita dengan Al-Quran ini. Udah taunya kita bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah taunya kita bacaan Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tapi berulang-ulang kita baca tentang jiwa kita. Karena ini ayat-ayat dan surat-surat cinta datangnya dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir para pendengar dimanapun berada, inilah tentang jiwa kita pada kesempatan hari ini. Karena sudah waktu jam 11, maka saya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekhilafan dan kesalahan kata-kata yang mungkin tidak cocok pada tempatnya, dan terima kasih kepada para pendengar yang setia bersama saya di Penentram Jiwa ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.